Masih sun. Di pagi hari masih dengar suara mengaji, Kak. Masjid. Ini dah bangun. Si Adam dah nak pergi sekolah. Tengah tunggu bas. Mari nggak sana dulu dia. Gelap. Ini pagi-pagi, guys. Adam dah nak pergi sekolah, tunggu bas. Pukul 6.16 dah duduk kat luar sini. Tunggu bas. Adam dah nak keluar, tunggu bas sekolah. Mana? Ya. Adam suruh tengok atas. Oh, bulan. Bulan kecil. Bulan. Suasana pagi. Dengar suara motor atuk ke? Oh, yang jiran sebelah pun nak baru nak pergi antar anaknya sekolah tu. Bos dah ada sana. Kata 28 tu. Oh, nanti lalu sana. Bos dia dari sana tu. Tunjukkan bos. Datang dari keluar dari BSP. Tuh BSP sana. Jiran-jiran semua pun dah keluar nak antar anak-anaknya sekolah. Suara bas tuh. Tuh ada satu kawannya Adam tuh. Kawan naik bas, ibu cakap. Atu kawannya anu. Dah lari, lari. Bye. Nah, naik bas. Ini di siang harinya ya teman-teman. Bunda sudah siap buat kerja kak dalam rumah. Ini Bunda keluar nak jemur baju pula. Itu Bunda tengok ada dua anak sekolah tu tengah menunggu bas ya. Dah naik bas dah. Bunda nak sidai baju sambil tunggu Adam balik sekolah. Hari ini Kak Johor anak-anak sekolah last periksa ya hari ini. Sebab Kak Johor sekolahnya hari Ahad dah start sekolah. Jadi hari ini dah habis lah itunya ujiannya. Ya, kita doakanlah semoga anak-anak yang ikut ujian semoga semuanya mendapat nilai yang bagus, mendapat cemerlang. Hari ini hari Rabu ya. Mudah-mudahan ya teman-teman. Kita doakan sama-sama kebanggaan orang tua menjadi harapan nusa dan bangsa. Macam tu ya teman-teman. Kalau anak Malaysia tu tak kira hujan ke panas ke tetap semangat belajar
walaupun naik bas tau, walaupun budak tu yang rumahnya kat sana semangatnya pun lari-lari. Dulu baru-baru tengok bas tu lalu sana lah depan rumahnya. Sekarang dah biasa naik, jadi tak payah basnya tunggu kat depan rumah. Pun dari sana dia pergi ke situ. Macam Adam juga, pagi-pagi padahal basnya lalu kat sini kan. Tapi sekali Arum tu Adam pergi ke sana. Pagi, pergi ke sana naik bas kat sebelah sana. Basnya nak je berhenti kat depan rumah tu. Tapi Adam tak nak. Adam nak pergi sana juga dengan kawannya tu naik. Bunda ni kagumnya apa ya dengan anak-anak kat Malaysia ini. Tak malas tau. Dua orang tadi yang naik bas tu, orang tu rumahnya kat belakang sana tau. Rumahnya belakang sana. Padahal ya bas tu boleh tau lalu kat depan rumah sana. Tapi dia orang tu nak juga tunggu kat sini. Nak memudahkan bas, tak payah nyusahkan bas nak pergi jauh U-turn ke sana tu agaknya. Bunda rasa sebab bunda pernah nampak rumahnya dekat belakang situ je. Umpama dia malas datang sini, budak yang manja, pasti basnya lalu sana. Ini tak ada. Budak sini sekolah ya yang naik bas tu, rata-rata macam tak ada yang manja-manja teman-teman. Bahkan basnya lagi 15 minit belum datang, semua dah menunggu kat depan rumah. Tu yang bunda kagum ya kalau anak-anak kat Malaysia yang naik bas tu macam tu. Tak ada namanya, oh malah menunggu basnya sampai baru keluar rumah. Tak ada. Bunda tengok tu yang pagi-pagi tadi yang kawan Adam rumah belakang tu, tengok dari sana lari-lari-lari tunggu kat situ sampai basnya sampai. Setiap hari macam setiap pagi Adam pun sama. Adam tak nak naik sini. Jadi macam nak memudahkan bas tu sekali jalan. Semua kumpul kat situ lah. Ini udah duduk-duduk sambil tunggu Adam belum balik. Cuacanya hari ini panas. Tapi ada mendung-mendung. Tak sepanas yang semalam. Hari ini 29 je. Derajat Celsius, semalam 34. Tapi ini belum pukul 12:30. Tengok nanti pukul 2 ke 3. Cuacanya panas teman-teman. Pak sudah balik, masuk dalam nak makan. Udah tunggu Adam. Itu ada band sekolah lalu. Kat sini bas satu je yang Adam naik tu. Kalau van-nya banyak. Van-nya macam ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau van rasa ada 5. Sebab kalau van tu van yang sekolah Cina lain, van yang sekolah India lain, van yang orang sekolah Melayu ada juga. Lepas tu yang kat sekolah agama macam ada 4 ke 5 macam tu kat sini Ben. Tapi kalau bas yang Adam naik tu je. Bunda suruh Adam naik yang van, Adam tak nak. Adam nak naik yang bas. Dicakap kalau bas tu tempat duduknya besar, luas. Dia suka naik yang bas. Kalau masalah tambangnya bunda tak tahu. Ben murah ke bas yang mahal bunda tak tahu. Sebab tak pernah tanya. Adam dah pilih naik bas. Jadi sampai sekarang tu dari derajat 1 sampai sekarang naik bas tu je lah. Sudah dengar suara bas tu teman-teman. Dah balik. Betul, Adam dah balik. Ada kat bawah. Yeay. Tutup. Kalau dapat cemerlang. Kenapa BC tak dapat? Dapat. Aku tengok lagi ada yang tak tanda tak? Ya. Yeah.
Tante. Oke lah teman-teman, ini nak masuk ya, sebab ada dah balik sekolah, tu ada nak makan, lepas tu nak siap-siap pergi sekolah agama pula. Hari ini pun sekolah agama last ujian solat hari ini. Dah nak masuk, nak tengok Adam tu ya. Siap nak pergi sekolah agama. Baik. Ayah bagilah duit. Okey. Tu salam. Bye. Belajar elok-elok. Bye. Bye. Nak hujan ni.